diganti. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke nih. Oke, matur nuwun. Foto sama yang pink lah Mi. Iya. Foto sama yang merahnya. Aduh, aku ayam deh. Swastiastu, namo buddhaya, masyarakat Kota Cepu. Terima kasih atas kehadiran dan juga apresiasi Anda semuanya. Kami pemimpin dari SMP Negeri 2 Cepu hadir memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dalam rakyat dan apa Kecamatan Cepu di tahun 2023. Kita selalu membangun semangat untuk terus maju menuju Indonesia maju. Sebagai di waktu kita akan pernah untuk berhenti berkreasi dan berprestasi bagi kekayaan bumi Pertiwi. Terima kasih. Bajunya numis ala-ala ala-ala bajunya unik mas ya. Punya ala Jepang. Ya ala Jepang ya lali aku. Untuk kontingen bisa maju ke finish.
Sayap kecil. Coba tonton aku bareng Abi. Oke, aku nyoting. Kalau aku tonton bareng Abi. Enek-enekan bareng nih kene. Ya, terima kasih ya, Dedi. Luar biasa. Pasukan karnival. Abi. Monggo ya, Abi. Mau masih ada mas-mas cantik nih. Yang mau foto silakan loh. Cukup gratis nih. Tapi bocornya paling besok tidak ada lo ya nikah morongnya katanya hari ini saja besok tidak ada yang mau foto silakan ya terima kasih bang ya yang foto silakan bisa diabadikan mumpung ya oke ya untuk kontingen dari SMP 210. Berikutnya di belakangnya adalah kontingen Blue Green dari SMP 210. 1, 4, 1.
motor nih. Warna kuning dan madu. Mari bersama membakar semangat untuk terus melaju menuju Indonesia maju. Dengan semangat kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, kami berikan sumbangsih terbaik kepada negeri ini. Mari berprestasi bersama SMP Negeri 27 untuk menuju Indonesia maju. Salam Cepu Rahayu. Bapak-bapak dan ibu-ibu panitia hari ulang tahun kemerdekaan Kecamatan Cepu. Awak kesamblo mi. Untuk penonton kami mohon mundur, kami mohon untuk penonton mundur. Aduh, sedotannya gepeng lagi. Ya Allah, sedotannya gepeng. Kena sedikit doang. Terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping dan paguyuban yang meskipun sudah jelas sudah mandek tetapi kondisinya masih semangat. Inilah pemimpin dari SMP 3 Cepu. Moga Bu kalau seragamnya biru. Iya berarti. Oh ya aku. Salin berarti kan kayak sampai. Salin wis 15 tahun gak salin berarti. 15 tahun. Allah cek biru iki lho. Kan dilungsurno ngono iki diwarisno. Salin-salin. Gak salin. Aku yo jek duwe seragam Mimi. Jek duwe. Iya tak melok nek. Mingkem kok ngene yo. Ya mingkem. Mingkem mae. Gak pake ndelongop. Nek ngene ndelongop ngono yo deh. Tak pintar ae. Wis go trio ana prank-prank. Mundur kebablasan. Senang lo bajunya cantik lo. Bisa maju. Kendaraan bisa maju. Pak, mobilnya bisa maju, Pak. Kita nyebrak kamu tuh udah tinggi kok, Renata. Bagaimana? Tambah tinggi.
sini. Ini untuk masyarakat penonton mengharapkan kerabat dan bapak ibu mendatang karena sudah malam. Kami menghendaki pohon tumbuh. Oh, display ini lagi display. Tapi ke depan kan. Mbak Ebi. Nah, display kok banyak enggak nyampe loh. Aku rono. Enggak udah sini aja. Cuman jalan tok. Inilah pasukan Jember yang masih bersemangat. Sampai 3 sampai 3 iki. Iya delok eh. Sampai 3 semangat. Sampai juara 3 iki. Iya juara 1 Sekolah Anda ya? Iya. YouTuber aku YouTuber. Terima kasih kepada Ibu Pertiwi dan Bapak Ibu guru yang telah menampilkan karnaval. Orang ora ditutup kok. Cuma di tag 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 tok. Nek iki gak main nang pinggir iso tag tag tok sak. Terima kasih.
Joget. Barengan Mia. Kami meskipun sudah maghrib, saya tetap semangat. Anak-anak masih semangat. Mana semangat? Warga Cepu kita loh. Mari.
ora diputer-puter iki benderane. Ora diputer-puter benderane. Ada. Thank you.
dan inilah kontingen dari SMP di barisan selanjutnya adalah pasukan pembawa bendera berjumlah 12. Pasukan pembawa bendera berseragam merah dan putih yang melambangkan keberanian dan kesucian hati dari putra-putri dan semua Civitas Akademi SMP Negeri 5 Cepu. Mas Ebi sebetulnya ngegas mobilnya. Bapak Ibu, warga Kecamatan Cepu dan sekitarnya, selamat malam. Kami haturkan. Ini yang di itu, selamat yang di apa itu, Bi? Biskuit Kongguan. Biskuit Kongguan. Biskuit Kongguan. Iya. Biskuit Kongguan. Apa itu? Ya, senyum lo mas, mas. Malam maco Tommy. Ya Bu ya. Maco ya Bu Nay. Bagaimana masyarakat di Kota tidak? Bendera jadi puter-puter. Ini adalah kontingen yang terakhir yaitu SMP Negeri 5 Cepu dengan nomor 177. Mas Mei, disampul Mei. Untuk kampanye SMP Negeri 5 Cepu, masyarakat mengendaki untuk sampai di depan finish. Bi, kalau nanti kita bilang ngomong, tau nanya ngeplok di kok. Kan yang ngomong sudah mikrofon. Aku rasanya cemut, tau eh. Ambusin hijau-hijau mah kok percot. Re mercon gue, Mei. Gas air mata itu saya. Maaf nih wesan. Gas soalnya gas air mata, jadi kan aku berkena gas air mata langsung menangis. Meskipun sudah malam, tapi anak-anak dan bapak ibu guru masih bersemangat. Tidak bu. Semoga untuk tahun depan kita akan bertemu lagi. Nega finish ya loyo. Malah dari bapaknya nega finish kiamat. Awas soalnya penjoget. Display, display. Orangnya apa display? Oh iya orangnya senjata nih. Iya, ini bawa senjata lagi. Aduh. Melosia apa, Umi? Aku melosia. Melosia apa aku? Kok malah melaku tau ya? Melihatnya mundur. Kok gak guna sama mundurin asal ngomong marah-marah. Wes malam dia marah-marah. Oh, Rane ngomong mundur. Ngomongnya Hop, kebablasan, hop. Mundur sini. Monggo kami mundur. Kena bendera nih jantung serpe, Om. Benderane puter-puter lo. Betina mbak yuk ngajal menu. Karena di gurine aman ya, paling kokok tok situ. Kokok iki. Ya. Kokok. Ya bi ya. Heeh. Tapi di gurine gurine iki aman kok. Aman. Ora arah kepenjang ngene, mesti lebih kokok. Engko nek salah tutuk lo. Mas, ya SMP nek gue mesti tipis ya. Ya, SMP apa SMA? SMP. SMP 5. Sampai 5 ya mas. Aku harus gede dulu lho nanti mau anak kok. Aku cuma kedulit nge nge rawani lagi. Thank you.
terima kasih. Iya, ngono aku di mana? Iya, iya, iya. Silakan lanjutkan perjalanan. Selamat petang warga masyarakat Kota Cepu dan sekitarnya. Inilah tampilan dari SMP Negeri 5 Cepu sebagai penghujung lakoni atau lakoni. Terus maju, mohon kendaraan bersabar sebentar. Mohon kendaraan untuk bersabar, jangan sampai menyinggung pesertanya. Ya langsung jalan. Untuk ya, karnival, terima kasih kalian, semangat kalian hebat ya, sampai garis finish tetap semangat, tetap kuat. Nanti barisan yang paling belakang saya pengen tampilan ada piramida beserta asap ya. Silakan kendaraan maju dulu, maju kendaraan, terus lewat samping kiri. Lewat samping kiri aja, kendaraan lewat samping kiri. Terima kasih. Ya. Terus maju Gobin, pasukan Gobin dari daur ulang limbah yang dirakit kembali sebagai barang jadi dengan bentuk keindahan. Siap tampilan, tetap semangat, yuk tampilan musik. Untuk kegiatan ini terakhir, tetap semangat tampilan untuk karya seni budaya. Ya siap, tetap semangat. Joketan, joketan. Iya, iyalah, langono. Narasinya Pak Budi ya, atau Bu Ariani monggo. Inilah tampilan cerita kolosal karya calon anak yang berasal dari Pulau Dewata, Pulau Bali, yang menceritakan tentang kisah antara calon anak yang punya putri. Terus, kasih lagi. Terus, pelan-pelan aja, pelan, awas. Ini stop, stop dulu mobil, stop. Gamelan siap, musik live ya, tampilan dengan musik live. Ya Allah, kembarannya minyak.
Dange. Pak, kalian gak bayang lo karena apa lagi lo bu? Jenengan yang pun di lo bu. Ya mulai musik. Bapak Ibu, inilah tampilan dari anak-anak SMP Negeri 5 yang mengusung perjuangan dari Dewi Calon Arang untuk memberikan jodoh kepada anaknya yang bernama Retno Manjali. Dewi Calon Arang berusaha kuat dengan melakukan ritual untuk mendapatkan jodoh untuk anaknya. Dalam ritual ini, Dewi Calon Arang melakukan kesalahan dengan memuja setan. Dan ini menjadikan malapetaka bagi penduduk di sekitarnya. Sebagian penduduk mulai terserang penyakit dan pagebluk. Nah, tutupmu kurang cepat. Banyak di antara para penduduk yang tewas. Banyak di antaranya penduduk yang terserang penyakit. Tetapi datanglah Empu Barada dan muridnya untuk memberi penyembuhan penyakit ini. Akhirnya terjadilah pergolakan, pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Nah, terjadilah pertempuran yang hebat antara pasukan dari Nyai Calon Arang dengan Empu Barada. Dan pada akhirnya Empu Dewi Calon Arang berubah wujud. Ini Dewi Calon Arang sudah mulai berubah wujud menjadi leak. Terjadilah pertempuran dengan Empu Barada dan muridnya. Leak pun terkalahkan dan masyarakat pun kembali sembuh tentram sedia kala. Terima kasih. Itulah pertempuran bagaimana menggambarkan perjuangan dari kebaikan melawan keburukan. Tidak ada kebaikan dan keburukan tanpa penyelesaian. Iya, inilah pasukan dari Empu Barada dan Dewi Calon Arang membuat perang. Tepuk tangan untuk anak-anak SMP Negeri 5. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat bertemu kembali tahun depan dengan cerita yang berbeda. Tunggu kami SMP Negeri 5 Cepu. Pasti Anda puas. Estema, Estema. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat jalan kembali ke pasukan masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu panitia. Alhamdulillah SMP 5 memang jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat jalan. Ya, kuning pasukannya. Ya. Ini calon arang yang asli dari ibu gurunya kuning. Ya, promosi nail art next. Ya, langsung maju anak-anak. Ya. Ya, terima kasih anak-anak dan warga masyarakat Kota Cepu dan sekitarnya telah setia menanti penampilan terakhir dari SMP Negeri
Negeri 5 Tebu. Penampilan terakhir SMP Negeri 5 Tebu menutup kegiatan pada hari ini dan sampai bertemu kembali besok tanggal 23 Agustus pada hari Rabu jam 10 dimulai dari SMA Negeri 1 Tebu. Start jam 10 di Tukbudung dengan peserta dari SLTA sejumlah 10 peserta dan dari umum instansi dan desa serta kelurahan di Kecamatan Tebu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada tutur kata kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu.